Ayo kita sekarang menjadi speaker teman-teman. Speaker ini kalau dari depan tampaknya bebas sekali ya. Dari sisi kiri ada senapan atau apa itu, bom atau apa itu kiri. Kelihatan gagah sekali sih. Kita nanti akan berubah-berubah menjadi apa saja yang ada di sini. Bisa semua teman-teman. Di sini, oh itu di belakangnya itu ada senjata juga. Oh ternyata di sebelah kanan juga full senjata ini Spiderman. Wow, sanggih sekali ini. Tapi ini sekali pakai atau berulang kali bisa dipakai ini? Ah, coba kita sekiliki. Ya, kita akan cari tahu teman-teman. Ah, ini sekarang kita akan berubah menjadi serba hitam ini. Ini di kamera di depan bertambahkan seperti itu, dari samping kanan juga seperti itu. Wah, ini full kamera ini di pundak kanan, di pundak kiri, di kepalanya ada antena juga. Ini tas ransel juga pakai dia. Sekarang kita berubah lagi teman-teman, kita berubah. Nah dia pakai sabuk juga ini kayaknya. Di sebelah kanan kita ada senjata. Oh baling-baling sebelah kanan sama sebelah kiri ini sabuk sama granat. Besar sekali itu. Oh TV-nya itu belum ada filmnya, itu matanya juga belum kelihatan, hidungnya juga itu masih datar. Kelihatannya dia gagah sekali ya. Oh ini senjatanya yang ada di pundak juga itu juga bisa dipakai untuk menjaga diri ini kayaknya. Tapi kelihatan gagah sekali sih, warnanya yang gelap. Wah gelap juga. Dadanya ada sinar warna ungu. Wah gagah sekali kayak petugas upacara ini. Iya, ini bisa apa aja. Yo, kita sekarang berubah menjadi tentara mobil ini putih, kamera kecil pakai. Wah, mobil ada tangkinya 4. Senjatanya ini di mana ini? Wah, senjatanya kayak itu, semacam kayak tank tapi mempunyai lengan panjang. Bukan tank, roda 4 ini. Nah, ini jalannya pakai mesin apa bensin apa listrik apa pakai parang ini. Oke, kita sekidiliki. Oh ya, itu kita cari tahu ya. Ini sekarang kita bisa nanti berubah lagi menjadi apa ya ini ya guys ya. Kita muter-muter, kita milih-milih mana ini yang akan kita pakai ini. Oh ya, nanti dulu ini warna merah. Aduh, malah berubah jadi apa ini? Aduh, tong sampah atau apa ini? Walah, di mata kok getar terus kayak dadamu. Hai. Ya aduh, saya ganti aja. Wah, di mata ndak enak ini getar-getar. Oke, kita sekarang berubah menjadi speaker yang terbang. Ya, terbang. Bisa terbang ini, kita bisa mengakses dari udara, kita bisa melihat-lihat di langit sana, bisa. Ya kita akan menjadi apa lagi ya teman-teman ya. Oh, kita akan memantau-mantau dulu apakah kita akan menjadi toilet yang besar ini. Kayaknya imut-imut juga sih. Tapi ya kita coba sekilidiki dulu, kita cari tahu dulu apa akibatnya ini. Tapi kalau dia lagi seperti ini, lagi merenung ya, lagi nyantai-nyantai ini, kayak imut-imut seperti itu. Tapi kalau sudah di arena, wallah, pada sukar dikalahkan ya teman-teman ya. Tapi tak masalah. Oke, kita sekarang berubah menjadi toilet yang agak imut-imut ini, si leher panjang ini yang sendut gitu. Oh iya, ini flashnya juga agak itu wajah ngeri ini. Oke, kita berubah lagi menjadi yang hitam ini, posturnya kayak itu, kayak si begal. Bukannya kayak ninja atau kayak apa ya, kayak orang yang lagi itu ya menyelinap yo. Oh coba kita sekilidiki. Oh ya, kita cari tahu ya apa ini sebenarnya.
menopang salon itu kayak salonnya siapa itu yang huruk ya. Ini senjatanya banyak sekali, ini pistolnya juga full, salonnya full, dia sampai memakai handset, terus kacamataan, borju sekali, borju kau. Kakinya juga kayak itu laba-laba, tapi seringnya kalau di skibidi itu kakinya tiga ya guys, tiga bukan empat, itu ciri khasnya. Kebanyakan yang kayak serangga kayak apa itu pada tiga bukan pada empat. Yang satu apa kemana kurang tahu, tidak harus kakinya empat sih. Boleh bikin kakinya tiga, delapan, sembilan, sepuluh. Oh iya ini, wah, kita sekarang menjadi apa? Tapi masih enak yang ini ya, gayanya itu loh, wah, pakai handsfree, wah, salonnya besar. Ini gayanya mantap sekali kalau suaranya dikasih dengar sama teman-teman ini. Wah, jadi seperti apa kalau suaranya uruknya semuanya. Waduh, telinganya bisa tergetar. Oke teman-teman, nanti apa kita akan mainkan atau gimana ya teman-teman ya. Tapi ini keren-keren ini mod-modnya ini. Yang merah warna-warnanya juga jelas sekali, pekat sekali. Yang merah juga pekat, hitam pekat, putih pekat, warna-warna yang agak ngedop-ngedop. Ah, seru sekali warnanya sih. Yes, masuk ini warnanya. Kalau dia jalannya semua sudah kayak lentur, wah enak sekali, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu robot. Wah, itu akan menjadi lebih keren lagi nanti kalau kita mainkan ya teman-teman ya, dengan senjata full, dengan updatean yang semakin bagus. Tapi ini wajahnya ganteng-ganteng, warna habis ini. Oke teman-teman, itu dulu teman-teman ya. Yo,